Nah ini pakai bawang. Bawang yang anu aja. Ini kah? Ini. Yang goreng. Iya, goreng. Berapa yang mau itu? Satu. Tiga, dua. Ini satunya berapa, Bu? Satunya 1000. Ya, 10, Bu. Ya. Kalau yang ini apa, Bu? Telur ini. Oh, telur gabus. Itu aja semua. Kecil aja. Sip, udah. Ada pakai mentol apa enggak? Masih dulu. Siap. Siomaynya berapa satunya nih, Bu? Sama 1000. 1000-an 6, Bu. Siomay 6. 4 aja sama tahu 2. Siomay 4, tahu 2. Sama kan tahunya ya? Tahu mana? Yang coklat nih. Ya, yang coklat, Bu. Kasih kuah. Gak usah, Bu. Undang. Yang bukan yang itu. Ah, iya. Iya. Sama 1000-an, Bu, ya? Iya. Iya. 4, Bu. Gua masak vira relak kok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama ya, teman-teman, saya enggak ngonten untuk jajan di luar. Nah, malam ini saya coba beli bakso Malang yang tadi ketemu di jalan pas pulang dari pekerja. Nah, ini pertama saya akan coba dulu pasang sausnya ya. Woi, keren, warnanya keren. Sambal, ini sambalnya. Bismillah. Cukup. Ini kecapnya perlu saya tambah, teman-teman. Kecapnya titik penghabisan. Oke. Coba kita aduk-aduk ya. Wow, keren. Jadi harganya ini serba 1000, teman-teman ya. Tadi sebetulnya saya mau ngambil yang mercon, cuman sudah habis katanya itu. Tinggal bakso yang 1000-an. Nah, jadi kalau kita bisa lihat nih tahu ya, ini harganya juga 1000. Kemudian ada siomay, ini harganya juga 1000. Nah, pentol kencilnya kayak gini tuh harganya juga 1000. Saya rasa kalau dilihat dari tampilannya ini cukup menarik, teman-teman. Nah, ini juga siomay goreng, harganya juga 1000. Nah, ini kesukaan saya. Nah, makanya saya celupin kayak gini. Nanti kalau basah itu menarik makanannya nanti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Jadi siomaynya itu memang ada isinya nih. Ada sedikit cabe-cabenya sehingga agak pedes ya. Selanjutnya saya coba pentolnya ya. Jadi memang berdaging banget pentolnya, teman-teman. Jadi tidak hanya tepung ini ya, memang dagingnya itu cukup banyak menurut saya. Oke, lanjut. Sekarang coba siomay gorengnya. Aduh, siomay gorengnya. Bismillah. Mantap memang.
Selanjutnya cobain pentol tahunya ya. Bismillah. Mantap juga. Jadi pentol tahunya juga ada tepungnya ya, yang dicampur sama daging pastinya. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi porsi yang saya makan ini tadi harganya cukup murah ya teman-teman ya, dengan ada dengan berapa tadi ya, ada siomaynya 2, kemudian tahunya 2, pangsit gorengnya juga 2, siomay gorengnya 2, kemudian pentolnya 6. Ini nggak nyampe 20.000, tapi mengenyangkan banget. Keringetan. Oh ya, tadi di sana juga saya juga melihat bahwa bagi anak yatim itu gratis katanya. Ini bakso Malang yang ada di Lenteng Sumenep. Pangsit goreng. Pentolnya. Siomaynya teman-teman mantap. Siomay goreng. Terakhir teman-teman. Alhamdulillah. Keringetan. Sudah dulu. Itu dulu video dari saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.